Media sosial diramaikan dengan rekaman momen rudal Rusia menyerang posisi tentara Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Jumat 23 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen perburuan malam yang dilakukan MI-28. Awak MI-28NM menyerang konsentrasi tenaga dan peralatan militer Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Serangan itu dilakukan dengan rudal anti-tank yang dipandu terhadap sasaran Ukraina yang diintai. Penerbangan ini disebut dilakukan dengan menggunakan kacamata penglihatan malam dan perangkat pencitraan termal baru yang memungkinkan mencapai target baik siang maupun malam. Setelah menggunakan senjata penerbangan, para kru kembali dengan selamat ke lokasi keberangkatan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina sukses dihancurkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.